landasan religius pendidikan merupakan seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan berdasarkan ajaran agama tertentu dalam praktik pendidikan. Sebagai contoh, dalam keluarga Islam, orang tua setidaknya mengajarkan 3 nilai dasar kepada anaknya yang bersifat religius, yaitu nilai dasar ubudiyah, nilai dasar moralitas, dan nilai dasar nizhamiyah. Nilai dasar ubudiyah meliputi aktivitasnya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi, antara lain mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran. Bismillah.